Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Woi, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga follow IGNT di @randy_alvana, oke? Halo teman-teman, kembali lagi dengan channelku Farenti Alvana. Di video kali ini aku mau buat seperti yang udah kalian lihat di judul, pastinya aku bakalan buat dan bakalan nyobain masker dari air beras. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa juga follow IG Renti di @renti_alvana. Follow ya guys. Dan buat kalian yang punya saran konten aku harus ngapain, kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Jadi guys, aku pernah lihat di IG dan di situ ada video TikTok tentang masker tepung beras yang katanya bisa buat glowing. Betul nggak sih? Tapi aku rasa kalau cuma sekali pakai itu nggak ngaruh sama sekali guys. Jadi kita harus rutin pakai. Dan ini aku bener-bener baru nyobain pertama kalinya. Di sini ada, udah ada tuh tangan aku udah ada air dari rendaman beras, ya kan, air dari rendaman beras. Dan ini air dari rendaman berasnya yang kedua guys. Jadi aku mau taruh nanti di sini. Dan ini udah aku masukin kulkas. Seharusnya itu di videonya kurang lebih 9 jam. Tapi karena aku mager, ini udah ada 2 hari lah kira-kira di dalam kulkas. Jadi itu aku nggak tahu sih ngaruh nggaknya. Nggak bau kok. Nggak bau guys, sama sekali nggak bau. Nah di sini aku udah ada tempat masker. Aku mau nuangin dulu ini. Kita tuang. Nah guys, aku mau lepas kacamata dan aku mau pakai. Di sini aku lihat di TikToknya itu ada cara, yaitu dengan gunakan tisu kecantikan, tisu. Ya kan, tisu kecantikan ini guys. Jadi kita ambil beberapa dulu. Aku ini selectionnya ini aku beli harganya Rp5.000. Dan di sini udah ada berapa. Dan kalian bisa lihat itu kan katanya kalau di video itu dipot, dibelah dua ya, biar dia nanti nyerap dan biar hemat sih. Dan buat kalian yang udah pernah pakai ini, coba kalian komen di bawah gimana sih hasilnya setelah pakai masker dari tepung beras ini, kira-kira worth it nggak sih buat dicoba. Jadi kan kita semua tahu gitu. Guys, kayaknya aku lebih kesini aja ya, aku masukin biar dia nyerap. Aku masukin di tisunya ke dalam. Ini setelah dipotong dua ya guys. Wow. Bener gak sih gini caranya? Sabar ya guys, biar dia nyerap dulu. BTW aku lagi jerawatan parah-parah guys. Seperti ini. Yang pasti ini juga pemborosan sih, pemborosan kertas cantikan itu. Untuk makeup remover. Guys, habis basah. Untung aku di sini pakai daster ya. Guys, kalian sudah tahu banjir. Banjir semuanya guys. Dan aku ini belum mandi, jadi setelah itu aku bakalan mandi. Kita lihat 15 menit ke depan ini kayak mana. Memang kayak gini gak sih? Aku kayak mau ketawa gitu loh. Jadi muka aku tuh kayak zombie, kayak orang yang sakit gitu. Terus mukanya diperban. Oh my god. Coba buat kalian yang udah pernah pake ini, kalian komen di bawah kalian tuh cara makainya gimana gitu loh. Guys, aku bakalan balik 15 menit lagi. Karena ini benar-benar meresap di kulit kita itu selama 15 menit aja guys. Jadi kalau udah lebih tuh yaudah, gak ngaruh gitu. Tapi aku suka pakai masker lebih dari 15 menit karena ya gak apa-apa, suka aja gitu. Hai guys, kalian ada nyadar gak sih kenapa kalau masker di muka orang itu kelihatannya pas, cantik, beautiful, segala macam. Coba di muka kita. Nah begini bar, kayak ini ya, kayak zombie gitu, kayak yang orang sakit terus diperban gitu loh. Buat aku yang mukanya
dari kecil udah bulu kan gitu. Jadi kita harus berjuang semaksimal mungkin supaya menjadi anak yang cantik. Karena memang di atas-atasnya itu udah kering, kayak ya udah kering gitu. Sedangkan di bawahnya itu masih basah. Ya karena dari atas ke bawah itu ngalir, guys. Oke, kita buka ya. Guys, ini dia hasilnya dari masker tersebut. Nah, di situ di panduannya kita disuruh untuk cuci muka, guys. Tapi sebelumnya aku mau biar lebih meresap gitu. Cela kayak pakai serum aja ya, guys. Tapi kan enggak apa-apa, menghayati gitu namanya. Dan ini di jidat udah kering ya, kayak enggak basah sama sekali, sedangkan di sini masih ada basah sedikit gitu. Nah guys, kayaknya udah, dan aku mau cuci muka dulu ya, dan setelah itu aku bakalan kembali lagi. Hai guys, maaf ya karena kalian salah potong jerawat aku. Ini aku lagi berusaha untuk gak megang jerawat, tapi gak bisa malah makin jerawat kan. Walaupun aku udah pakai kayak pemilang jerawat gitu, tetap aja aku pegangin, jadinya hitam-hitam kayak gini guys. Jadi jangan salah pakai, oke? Nah, ini dia hasil akhir dari memakai masker air berasnya tadi. Aku rasa walaupun cuma beberapa persen, itu ada efek whiteningnya atau mencerahkannya. Ya mungkin kalau kita sering makainya, kita tuh benar-benar bisa jadi glowing kali ya. Dan aku bakal coba sering pakai, dan aku nanti videoin ke kalian. Kalian mau lihat nggak hasil akhir dari memakai masker tepung beras itu? Masker air beras itu memang kayak ada efek whiteningnya, dan aku saranin kalian kita sama-sama make. Dan nanti entah 1 bulan ke depan gitu, setelah 1 bulan ke depan make, kalian kita sama-sama ngumpul loh di video ini gitu. Kita kasih tahu itu, oh aku gini hasil make dari masker tepung beras ini, aku gini gitu guys. Gimana, kalian setuju nggak sih? Tapi sorry lah ya, karena bakal pasti aku jamin tidak ada yang komentar, dan ya udahlah, gue cuma watching aja, tidak mau berkomen-komen. Terus buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan buat kalian yang ada request konten, kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga follow IG Renti di @renti_alfano, follow ya guys. Oke, see you next video, bye-bye.